Anda penikmat seafood dan makanan pedas, rasanya jangan melewatkan menu yang satu ini, lobster gajah lautan api. Daging lobster berukuran raksasa diolah dengan campuran rempah dan cabai rawit sehingga memiliki rasa super pedas. Seperti namanya, lobster gajah lautan api adalah sajian lobster jumbo berukuran 1 kg dengan cita rasa pedas. Hidangan ini menjadi menu favorit salah satu rumah makan di kawasan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat. Menu super ini dimulai dengan merebus lobster gajah berukuran besar dalam wajan berisi air putih. Ditambah aneka bumbu seperti cabai merah, cabai kering, sambal bawang, saus, gula putih, dan penyedap rasa. Tekstur daging lobster yang lembut dan manis dengan bumbu rempah pedas inilah yang menggugah selera. Rasanya enak banget, kemudian dagingnya padat, empuk, juicy, pungkal juga dagingnya, enak pokoknya, rekomen banget. Sang pemilik rumah makan mengaku, nama lobster gajah lautan api diberikan karena ukuran lobster yang super besar. Dan untuk lautan api, dari bumbu berwarna merah potongan cabai yang pedas. Untuk responnya sih lumayan baik, diterima baik juga karena untuk dari menunya sesuai dengan ekspektasi mereka masing-masing karena dari rasanya yang pedas asin gurih dan pedas banget itu cukup menantang gitu untuk dipaduin sama daging lobster yang rasanya manis. Untuk mencicipi hidangan ini, Anda cukup merogoh kocek Rp250.000. Satu porsi lobster jumbo lautan api ini bisa disantap 2-3 orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews, melaporkan.